Partai Golkar sampai saat ini ya telah mengeluarkan 10 surat keputusan ya untuk pasangan calon ya. Kemudian ada pasangan calon untuk calon kepala daerah, gubernur maupun wakil gubernur ya. Mudah-mudahan dengan mengacu, dengan melihat evaluasi pilpres dan pileg lalu, Partai Golkar itu insya Allah atas bantuan dari rekan-rekan wartawan juga, kita akan memenuhi target kita yaitu 60%.